Halo teman-teman, selamat datang di AF Studio. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengubah posisi tombol kembali di HP Samsung A04e. Dan cara ini juga bisa digunakan di HP Samsung A04 dan HP Samsung A04s. Tapi sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan menarik lainnya dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan untuk tombol kembali di HP Samsung A04e saya berada di sebelah kanan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mengubah posisinya, silakan teman-teman masuk ke menu pengaturan. Selanjutnya di menu pengaturan, silakan teman-teman scroll dan masuk ke pilihan tampilan. Silakan teman-teman ketuk dan masuk ke tampilan seperti ini. Setelah itu silakan teman-teman scroll hingga menemukan pilihan bilah navigasi. Silakan teman-teman ketuk dan masuk ke bilah navigasi seperti ini. Untuk mengubah posisi tombol kembali di bagian bawah sini ada pilihan urutan tombol. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah yang saya gunakan saat ini untuk tombol kembalinya ada di sebelah kanan. Kemudian apabila kita ingin memindahkan tombol kembali ke sebelah kiri, silakan teman-teman ketuk di bagian yang pilihan kedua di sebelah sini, silakan teman-teman ketuk dan tombol kembali akan pindah ke sebelah kiri. Oke teman-teman, demikian tutorial cara mengubah posisi tombol kembali di HP Samsung A04e. Dan cara ini juga bisa digunakan di HP Samsung A04 dan HP Samsung A04s. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.